Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik guys, kita lagi proses penangkapan indukan lele untuk dipijahkan. Insyaallah sore ini kita akan memijahkan koleksi indukan lele kami untuk kita bisa pastikan bahwa dia dalam kondisi sehat dan siap kawin. Jadi ini adalah merupakan pengairan kolam yang kami guna, yang dengan menggunakan mesin alkon, ya bisa lihat ya. Mana lele-lele ini kita akan pijahkan. Insyaallah nanti kami akan review kembali hasil pemijahannya. Kami menggunakan kolam kakaban. Kami menggunakan kakaban di dalam persiapan pemijahannya ya. Jadi ini kolam persiapan kami. Ya, itu menggunakan ijuk yang ada di dalam. Ya. Ini kolam kakaban kami. Ini juga indukan yang kami akan siap pijahkan ya. Ini juga indukan stok indukan kami yang akan kami pijahkan. Kurang lebih semeter ya mungkin panjangnya. Dan informasi juga bahwa ini adalah kolam terpal kami. Kolam terpal yang pertama di sini koleksi baby lele putih ya, lele albino yang kolam ini. Dari kolam lele ini kita berpindah ke kolam anakan ya. Ya, ini adalah kolam anakan yang mungkin ukurannya kurang lebih 5 sentian. Ya, kita berlanjut lagi sambil berjalan videonya. Ini kemudian kolam indukan untuk pemilihan indukan lele. Kita lihat ini indukan yang kita akan pilih untuk pemijahan. Insyaallah mudah-mudahan sukses selalu. Doanya teman-teman ya, mudah-mudahan sukses pemijahan. Selanjutnya ini kolam yang keempat. Kita lagi proses membuang air untuk rencana juga akan diisi. Sekedar info juga, ini merupakan, kalau ini merupakan koleksi kolam nila. Semua ini dari terpal ya. Kita lihat semua ini kolam ikan terpal. Kalau kita bisa saksikan bersama, ini merupakan susunan kolam. Kolam pertama, kolam kedua, ketiga, keempat, kelima. Ya. Ini kita lagi lakukan sterilisasi air untuk pemijahan ntar malam ya. Kita bisa lihat vitaminnya. Kalau ini kolam mini dan ini lagi berisi dengan anakan lele juga. Baik guys, semoga usahanya lancar dan doa serta dukungannya semoga pemijahan untuk sebentar malam berhasil. Demikian, assalamualaikum.